Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau bagiin cerita tentang pembuatan lagu terbaru gue. Judulnya Jono dan Jenny. Jadi proses pembuatan dari awal banget. Gue ada ide seperti biasa. Pas gue ada ide, gue selalu manggil MD gue, musik director Sefaca. Halo semua, kita lagi proses bikin lagu ya. Semoga kalian suka lagu. Ini ada MD kita, Sefaca Sililaha. Yang gue sebut anak ajaib itu. Jadi gue pas ada ide, gue langsung suruh, "Cak, kemari Cak." Udah malam tuh, jam 9 malam kayaknya, jam 9 malam. "Cak, kemari Cak, gue ada ide nih." Ya, dia datang. Udah akhirnya gue jadiin lagu. Tadi cuma sepenggal bait sedikit. Akhirnya pas dia sampai sini, ya udah gue buat, dia bantu gue catetin, bikinin musik. Akhirnya jadi. Oke, gue tag pertama bikin gaet gitar, terus vokalnya, liriknya udah dapet semua, vokalnya udah gue tag juga, tagnya di sini, vokal pokoknya bagan lagunya besarnya di tag di sini semua. Selesai tag di sini, akhirnya gue sih nyanyi sih, walaupun suara pas-pasan, cuman ya udahlah, hajar. Oke, take one. Cuk, masuk gak sinyalnya, kok gak keluar sih di sini? Coba. Tak ada. Anjay. Mama papamu. Anjay. Ayo, Freddy Wijaya nyanyi. Bro, ini lagu ciptaan gua ya. Gua kalau mau nyanyi ada vibranya, gimana caranya, Cak ya? Coba ngomong. Ku. Oke, masuk. Udah aja. Gua geli anjing. Satu bait. Baru punya refleksnya. Oke, take 2 ya. Maklum bukan vokalis tapi mencoba menjadi John Mayer. Asoy. John Mayer. Siap. Ku. Rendah nih kayaknya. Ku kan selalu ada. Anjir kayak siap gigi anjir. Oke. Okay. Itu dihapus tadi ya, Cahaya? Iya. Ini kisah tentang si Jono dan si Jenny yang saling mencintai walaupun si Jono sering dibego-bego. Ku kan selalu ada menemanimu saat tak ada mama papamu di rumah. Oh yeah. Maluku dibuatmu. Bangsat. Anjing babi. Mama papamu di rumah. Ternyata ku di prank. Mama papamu di rumah. Maluku dibuatmu. Mama papamu di rumah. Ini cari papa. Gimana tuh? Tak lada. Tentu baik. Di bait kedua aja. Ada menemanimu saat tak ada. Mama papamu di mana? Mama papamu. Saat tak ada mama papa.
lama deh, agak-agak-agak, gue mau agak nanggung. Kan selalu ada menemanimu saat tak ada. Papa. Oke, selesai semua udah. Kita bawa ke studio-studio Dietik Pro untuk tag drum. Jadi tag drumnya di situ. Yang main drum Samuel Wilson seperti biasa, emang drummer jago sih, jago banget. Kasih materi udah langsung sikat tanpa ampun, selesai semua. Guys, kali ini kita mau tag lagu Jono dan Jenny ya. Itu lagu single terhits masa kini. Nanti yang isi drum. Kali lumayan bingung sih konsepinnya. Terus yang paling susahnya di mana nih Bang nih? Ada kesulitan-kesulitan enggak Bang? Kesulitan sih ya enggak ada kesulitan yang berarti ya. Anjay. Oke. Udah mulai. Tantangan-tantangan bawain lagu ini yang baru apa gitu. Iya kan tadi udah ditanya tantangannya, lu bilang gak ada kesulitan yang berarti, ngepet. Kayak-kayak dikit kayak, ya sebelah bagian sini gua agak susah nih, gua harus. Udah. Ini masih guide sih, belum recording bener, masih guide doang. Jadi kita bikin guide. Kira-kira lagunya teman-teman bisa nilai dan bisa nikmatin. Dan keseruan-keseruan di studionya. Kaca jago juga loh dia apa ngedit. Dia bisa jadi editor kayaknya dia. Editor apa anjir? Kompas Gramedia. Oh, bayar gua naik banget ini. Naik. Lalu sampe dibayar? Dibayar dia. Berapa ya? 3.000 lah. 3.000 satu jam. Ya, teh manis lah. Amer habis ya, Bu ya, Amer ya? Habis, coy. Sisa sedikit ya gua buat mixing inian dulu lah. Seru banget pokoknya kalau recording di tempat yang PW, nyaman. Seru banget pasti. Terus ada tim Hore juga. Jonathan Tiwa tim Horenya. Si goblok ya, Fight Blow. Saya berperan sebagai Jenny. Kok cewek sih aja. Teman-teman semoga menikmati semacam vlog ya, asik vlog man, semacam vlog bagiin kisah pembuatan lagu Jono dan Jenny. Rencana gue mau bikin trilogi, jadi lagunya nanti ada ceritanya, ada semacam serinya Jono dan Jenny. Oke, semoga cepet jadi, cepet kelar. Nanti mau proses recording. Kemarin itu bukan recording sebenarnya, cuma bikin guide sama badan lagunya. Tapi mungkin minggu depan sih kita proses recording. Doain cepet kelar dan gak banyak halangan-halangan. Thank you semua. Oh, ini cuma buat fokus-fokusan aja. Lu nyanyi dikit dong. Suara gua jelek. Udah nyanyi doang, lu nyanyi. Soalnya di situ pakai autotune, bro. Sama aja. Tapi tetap jelek aja. Tetap halus aja. Gua pakai autotune tetap halus, kepet. Ready, para dugu. Yuk. Satu bed aja ya. Coba ya. Selalu ada menemanimu saat tak ada mama papamu di rumah. Walau hujan badai menghampiriku, ku kan hadapi birahiku merasuk.